Pemirsa, pondok pesantren memiliki peran penting dalam menangkal radikalisme di tengah maraknya penyebaran paham radikal. Paham radikal dan intoleran tidak dapat berkembang di lingkungan pondok pesantren yang ada di Jambi. Berikut penjelasannya. Meningkatkan dan membuktikan keislaman kita dengan berakhlakul karimah. Dimulai dari perbaiki diri kita, keluarga kita, sehingga nanti kita terhindar dari paham radikal. Dengan melaksanakan paham-paham yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran, yakni Bismillahirrahmanirrahim dengan ismi dan paham Allah, yakni kita diminta untuk berkasih sayang, sehingga terciptalah kehidupan di Provinsi Jambi ini, bahkan di Indonesia ini, yang aman dan kondusif.